Ya, Bukit Gantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Seri Speaker, terima kasih kepada Menteri. Saya nak bercakap berkenaan dengan komuter ni. Untuk makluman, saya difahamkan daripada Disember 2017 hingga Januari 2018 berlaku 50 perjalanan dibatalkan, iaitu di antara komuter Padang Rengas ke Bukit Mertajam. Soalan saya ialah, kerana saya dipahamkan set yang digunakan komuter itu ialah 20 tahun hayatnya. Jadi hak yang telah digunakan di Lembah Kelang kemudian dibawa ke utara. Jadi rasa kecil hati juga saya pun, kerana kami juga pembayar cukai dan juga GST sama seperti mana orang yang berada di Lembah Kelang. Persoalan saya ialah, adakah ada perancangan untuk menambahkan set komuter supaya lebih banyak, terutama di waktu kemuncak? Kerana sekarang ni waktu kemuncak 2 jam 2 jam, iaitu waktu pagi dan waktu petang. Sepatutnya berjalan ialah sejam sejam sejam, supaya memudahkan mereka yang nak pergi bekerja dan juga balik ke rumah, supaya tidak dapat tunggu lama sangat di dalam perjalanan mereka. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Ya, sila. Terima kasih Tuan Putera, terima kasih Yang Berhormat. Ini pun orang yang prihatin terhadap orang kawasannya. Yang Berhormat, kalau dari segi set itu memang dia dalam proses untuk penambahannya. Cuma dari segi ia akan menjejaskan dari segi jadual, memang kita fahami ya, kerana pada masa ini kita sedang menjalankan menaik taraf landasan Lembah Kelang yang sehingga ke ke atas-atasnya, memang dalam proses itu berlaku. Kita ianya dijangkakan siap sehingga 2019. Jadi sebab itu ia memang akan menjejaskan banyak lalu landasan dan juga dari segi jadual. Kita memahami Yang Berhormat, kita tidak mendiskriminasi mana-mana penduduk di seluruh negara. Bila kita adalah kerajaan, kita kerajaan untuk semua. Tak kira pembangkang ke orang menyokong kerajaan ke, tak kira. Kita menganggap semua orang itu adalah rakyat Malaysia yang perlu kita beri perkhidmatan. Jadi kita mengambil kira kerisauan Yang Berhormat itu, kerana memang pun kita fahami itulah salah satu daripada kekangan sekarang ini dan diambil tindakan Yang Berhormat ya. Terima kasih banyak. Ya, oleh kerana